Oke guys, kali ini gue bakal bikin konten Locus Cosmos nih, pakai senjata baru nih, AWP baru nih. Kita lihat nih, kira-kira 1,4 juta itu bakal bikin bete atau enggak, atau mengecewakan, apa bahkan malah bakal bikin kita happy nih. Borong ilu. Aduh. Belum terbiasa. Agak di lambatin nih gerakan. AWP balu. Ya, go one hit. Lah, spawnnya di base Tero, 2 orang weh. 3 orang. Aduh, malah dia yang lebih jago pakai AWP daripada gua. Astaga, ih, gak one hit lagi. Satu, dua, iya, spawn di belakang. Ini tipe mainnya masih lebih kayak main cetak kalau di BB ini. Ih, gak kena. Agak ngambil-ngambil pos yang santai dikit nih, gak bisa ngeras. Kena panah. Kok nggak wanit ya? Kita tes lagi sekali lagi. Jadi di sini gue udah pakai attachment yang bener-bener menurut gue udah tepat sih. Cuman coba kita ganti lagi ya. Kita ganti attachmentnya guys. Kita pakai fast mag kali ya. Jadi reloadnya agak lama sih emang karena gue pakai fast mag. Kalau secara yang tertulis damage-nya sih 95 sih. Dibanding DL jauh lebih sakit sih harusnya. Nge-sweep-nya juga enggak secepat Arctic nih. Jadi kayak ngangkat sniper keberatan apa gimana? We lost the lead. Sniper. Ya, di situ dia. Eh, yang semen weh. Oke. Persta. Duh, sakit banget itu kena kak. Saya cuma berempat, geng. Duh. Kalah cepet nih ngangkat senjatanya nih. Ini kayaknya tipe AWP buat ngeker sih ini. Ih, mati yang lain. Ih, gak one hit. Ngangkat. Crosshairnya lama banget. Waduh, ini pakai AWP-nya, tapi AWP-nya ini suaranya kurang apa ya? Kurang menggegar gitu. Lebih silent but sure. Tapi one hit, Jack. Kadang one hit, kadang enggak. Ya, kok di situ? Kadang one hit, kadang enggak. Cih, belum jelas. Iya, padahal damage-nya 100. Error-nya juga cuman dikit sini. Tuh, nggak one hit lagi.
Ini musuhnya sepi nih. Oh, lu. Oke. Gak one hit lu. Oke lah, not bad lah WP-nya lah. Cuman yang gue bingung kadang suka nggak one hit, apa karena tembusan, apa karena tembak kaki, gue juga nggak ngerti. Coba ya kita atur lagi nih loadout-nya nih. Coba kita tes. Suppressor SMG, oke. Ininya. Kayaknya udah oke sih ya, harusnya. Nih ada yang info nih, pakai Agile bang, biar scope-nya cepet. Ini, quicker object mantling and the aiming time of weapon after sprinting is reduced by 55%. Oke, kita tes ya. Kita tes. Kalau Agile mainnya ngesot nembak biar cepet, bukan scope-nya. Ini lebih ke yang abis flinch-nya baru cepet nge-quicknya. Kalau kita nggak pakai itu, waktu kita ngesot ya, ngesot kalau kata orang. Satu tembakan one hit. Ya, mainnya di sini doang nih orang nih. Jadi one hit nih. One hit lagi, badan ya. Nge-scoop-nya masih sama aja, geng. Nge-scoop-nya masih sama kayak biasa. UAV kita dihancurin. Boop. Dapat lagi. Apa karena emang AWP ini perlu suppressor, guys? Tolong, pelur gua habis. Iya, ada MP ya dari tadi. Gak kena ya? Dari sini. Dari tadi main DM mulu ya, Cing ya. Ganti RMJ. Ini gue masih belum tahu sih, ini AWP bakal jadi rules atau enggak di turnamen nanti. Cuman kalau gue perhatiin sih, emang harusnya rules sih, soalnya kan memang enggak bener-bener overpower banget. Masih bisa dikalahin sama AWP-AWP lain dan rival lain juga kayaknya masih sanggup buat ngalahin. Menurut lo orang pantas enggak sih ini senjata dijadikan rules di turnamen, atau malah justru jangan bang, ini terlalu overpower? Coba nanti kalian komen ya. Kita tes di main demo mission nih. Defend the objectives. They have the bomb. Coba tiga di base. Wah, nggak kebagian kill nih, geng. Iya, ini kalau menurut gua AWP ini bukan tipikal untuk ngeras, karena secara fire rate-nya juga kurang cepet, nggak secepat Arctic. Cuman buat tipikal orang yang mantek-mantek kayaknya oke sih ini.
aduh. Aduh. Kena juga lu akhirnya. Ya, dari sono. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Cuman dengan duit 1,4 juta kayaknya sebaiknya menurut gua, tolonglah Garena lah, ini bikin wahnit lah. Gua udah beli 1,4 juta nih. Hey, main awe. Gua suka. Mateng juga suka. Ya, gue sih lebih prefer pakai Arctic sih daripada pakai senjata ini sih, karena masih belum one hit, udah gitu juga dibawa kurang cepet lari, fire rate nya juga masih kurang. Ya ampun, di basoka matinya. Ada yang bisa ngambil? Si Rams ngambil AWP gue, maling. Itu atas Rams. Gak one hit, sampai kaki. Buset, udah dirudal gua di tengah. Kok jagoan dia pake daripada gua? Reloading, cover me. Belakang lu. Belakang dikejar. Belakang. Ini acik cacat nih, gak infoin nih. Orang mau infoin sih. Kita tes lagi ini. Round berikut. Objectives. The enemy has the bomb. Kita coba ganti posisi ya. Mungkin posisi itu nggak pantas buat pakai AWP. They have the bomb. Enemy in sight. Gue lebih suka pakai Arctic King dibanding pakai AWP. Tapi tetap. We got the bomb. Changing mag. I'm down. Gawat itu. Reloading. Gue nembak apaan sih? Destroy the objective. Drago! We got the bomb. What? Reloading. Cover me. Iya, one hit. Garena tolonglah. Bang, tropical system tahan basoka enggak? Enggak one hit lagi. Enggak, seenggaknya lebih murah. Harusnya gue dapat kill itu. Iya, di buff dikit aja. Cuman oke lah. Overall oke ini. Ini senjatanya oke. Just another day. Bad. Dan good job. Sampai di sini aja kontennya. Thank you yang udah pada nonton semuanya. Thank you juga yang udah bantu memberi masukan bikin konten ini. Sampai sini aja kontennya. Bye.